teman-teman. Hai. Kita saksikan besok jam 1. Pertunjukan taman siswa pasisir. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Oke. Okay. Tepuk tangan dong buat Maulana. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Jangan cuma makan doang, Bi. Mandi dari tadi. Jangan lupa bahagia, oke? Semangat. Semangat. Tepuk tangan buat Kak Abi. Besok pagi bangun biar seger, biar lighteng kadang matanya, ya. Kode. Ya, oke, yang cantik ya, besok yang ganteng. Eh, dengerin. Ya, sama-sama. Sekarang tepuk tangan dong. Sekarang Kanisa. Gimana kalian, semangat semuanya? Coba tepuk semangat. Hari ini kalian pada ngapain? Pentas. Pentas apa? Nyanyi apa? Oke. Udah pada hafal semua lagunya? Mantap. Taman Siswa Pesisir. Oke, udah pada makan belum? Sama dong. Sabar ya, ikannya lagi dibakar, oke? Nanti kita makan bakar ikan. Ikan bakar ya. Udah, hari ini yang maksimal ya. Ini kan hari besar buat teman-teman juga kan. Ya. Ya, Gerang. Ya. Oke. Makasih ya teman-teman, udah sebelumnya mau ngucapin makasih dulu. Teman-teman udah mau nampilin sesuatu gitu, mau berani untuk mengerjakan sesuatu. Terus tetap semangat ya untuk kedepannya, udah hari ini doang. Oke. Ya Allah, menangkap ibunya Allah, menangkap ibu Rasulullah SAW. Ya Allah, saya menghormati ya Allah. Ya Allah, saya menghormati ya Allah. Saya menghormati dosa-dosa kedua kami ya Allah. Kami Tuhan-Mu ya Allah. Kami Tuhan-Mu ya Allah. Cita kami berawat. Cita kami berawat dan berhata. Ya Allah. Tuhan-Mu cinta kami Tuhan ya Allah. Kami gak pantas menduduk sini ya Allah. Kami berdosa ya Allah. Kami berdosa ya Allah, kami tak pantas duduk di sini ya Allah. Ya Allah,
kami yang sudah menikmati. Cita hidup menerangi hati yang gelap. Malam menimang remang sebelum dibangunkan pokok ayam esok pagi. Bulan itu separuh, tak akan jatuh di air keruh. Sunyi sudah terlalu lama berlabuh. Di dada hening dengan kedalaman utuh, menuang isi teramat penuh. Katamu, kita harus patuh. Yang bernama cinta kasih sesama, yang bernama hadirnya kesejahteraan, yang bernama keterangan dan keadaban. Aku melihat Indonesia bulan itu, Indonesia ku diserbu oleh rasa cemas yang mencekam. Aku
itu namanya. Karena itu semua apa ya, hanya kesia-siaan buat kita. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang semacam itu, sehingga kita tidak mengenali lagi siapa sih diri kita, apa sih tugas kita dari Tuhan untuk orang sekitar, untuk orang tua kita. Jam 5 jam 6 baru balik gua. Untuk adik-adik ya, kalian itu jangan pernah apa ya, boleh menyerah, boleh gak apa-apa. Tapi setelah itu, setelah menyerah, harus tumbuh semangat yang baru. Bahwasanya saya pernah gagal, saya pernah salah, saya pernah kecewa terhadap apa yang saya harapkan. Gak apa-apa, tapi jangan lama-lama, cukup 2 jam, 3 jam. Setelah itu bangkit. Bahwa tunjukkan pada dunia bahwa saya mampu, bahwa saya bisa, bahwa saya anak sedisir mampu sama seperti anak-anak yang ada di kota, yang di gedung-gedung tinggi itu. Saya mampu. Semangat! Semangat! Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Pada duduk. Siapa diriku? Hanya insan biasa. Semua itu
Berikan diriku sebelum tirai hatimu.